slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why they say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts, saying, turn them to a game. Take the best thoughts, saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Marul Gamestone. Nah, saat ini saya mau kasih tahu nih ke teman-teman nih, ada banyak stok Star Sapphire yang saya tampilin kali ini. Cuman gak semuanya juga ya saya jelasin, dan udah pernah juga kan saya tampilin di YouTube. Jadi cuman ada dua aja nih yang kali ini saya akan kasih penjelasan atau spesifikasinya si batu, karena memang dua itu belum pernah ya saya tampilin di YouTube saya ini. Nah, cuman nih saya kasih tahu buat teman-teman nih yang mungkin minat tertarik dengan Blue Sapphire Star yang saya tampilin ya di depan mata ini ya, seperti ini si batu. Teman-teman mungkin ada yang suka atau minat si batu ini, dan mungkin bisa juga sesuai dengan budget teman-teman gitu. Tinggal teman-teman pilih aja nih mana yang teman-teman suka, mana yang teman-teman mau, langsung dikontak aja, langsung hubungi saya aja gitu ya. Nah, nanti teman-teman tolong simak baik-baik aja video saya ini ya sampai akhir. Jangan teman-teman skip juga, jangan dipercepat ya supaya nggak salah paham juga gitu. Dan saya juga nih terima kesalahan kepada teman-teman kalau memang mungkin dalam penyampaian di video ini atau video-video saya yang lain gitu ada kekurangan-kekurangannya gitu ya. Let's go, kita kepain dulu nih ya si batu-batu yang saya akan tampilin kali ini. Tonton baik-baik, simak baik-baik video saya ya. Jangan teman-teman skip juga ya, karena batu-batu ini menurut saya emang berkualitas juga ya. Dan ya menurut saya juga masih masuk lah buat teman-teman yang mungkin lagi mencari nih Blue Sapphire Star. Nah, saat ini item ini ya, yang pertama saya kasih tahu ini beratnya batunya 10.03 karat. Nah, teman-teman bisa lihat si batu, saya ambil dulu ya seperti ini si batu. Nah, kali ini seperti ini batu yang pertama kali saya akan kasih tahu penjelasannya. Ini batunya beratnya 10.03 karat. Yang jelas ini Blue Sapphire Star Ceylon Sri Lanka ya. Jadi teman-teman nih yang mungkin tertarik dengan si batu ini, langsung di capture aja penjelasannya si batu, spesifikasinya seperti ini ya. Beras si batu 10.03 karat dengan dimensinya si batu 11.06 × 10.43 × 8.72 mm. Warnanya blue
dan dia transparan NTA. Ini nama batunya Natural Star Sapphire Corundum ya. Origin dari Sri Lanka, yang pasti Ceylon ya. Sri Lanka atau Ceylon, no treatment, no heat, no treatment ya. Nah, batunya seperti ini. Mungkin kalau teman-teman tertarik dengan si batu ini, bisa langsung hubungi saya aja ya. Untuk harganya sendiri, ini si batu harganya langsung aja ya, saya kasih tahu di sini. Harganya si batu ini 35 juta. Dan ini 10 karat ya, dengan kualitas kayak gini. Ini pun udah sama ring silver Miko setting. Cuma nih, kalau teman-teman mungkin gak tertarik atau mungkin kurang suka dengan ringnya, bisa ganti gitu, gak masalah juga. Atau tertarik dengan ring ini pun nanti tinggal saya krum atau mungkin di resize juga. Untuk kualitas si batu ini menurut saya juga udah termasuk ya, masih bagus juga lah. Karena kan untuk nyari star sapphire sekarang ini juga emang udah susah juga yang, apalagi yang berkualitas kayak gini. Kelebihannya si batu ini menurut saya sih, ini di starnya ya, starnya cakep. Kalau saya lihat seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri penampakan starnya seperti ini, benar-benar enak banget dilihatnya ya. Enak, pokoknya kelihatan starnya bagus. Nah, ini kalau teman-teman lihat di jari saya pakai seperti ini si batu, kelihatan cakep banget gitu ya kan. Starnya itu yang kita lihat tuh kayaknya enak dilihatnya gitu. Ringnya juga kelihatan juga udah bagus juga, cuman nanti tinggal dikurum aja gitu. Pokoknya sih kalau menurut saya untuk star si batu ini udah bagus, enak dilihatnya gitu. Dia mayung, teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini. Saya goyang-goyangin si batu ya seperti ini, kelihatan starnya itu bagus ya. Untuk inklusinya atau serat si batu memang masih ada, teman-teman bisa lihat seperti ini, masih ada kelihatan, dan dia pun ada, masih ada seperti fatwa gitu. Yang putih-putih itu seperti kalau bahasanya tuh, kalau star sapi itu, kalau yang putih-putih itu bisa dibilang fatwa ya. Ada juga yang putih-putih itu dibilang juga asap. Jadi ada yang, kalau yang memang kelihatan seperti ini disebut fatwa. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, kalau saya pakai di jari tengah pun ini kelihatan tetap bagus juga, dan kelihatan masih besar juga ya. Ini ukuran jarinya. Untuk ringnya sendiri ini ukuran 25. Dan itu gampang ya, bisa di resize. Pokoknya kelihatan cakep ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini saya pakai cakep. Nah, teman-teman bisa lihat nih, saya lebih zoom in lagi si batu. Seperti ini, memang masih ada inklusinya, yang di putih-putihnya itu inklusinya ya, di situ ada inklusi atau serat-serat si batu. Cuman kalau teman-teman pakai seperti ini ya nggak terlalu kelihatan banget lah untuk inklusinya. Wajar aja lah kalau untuk star sapphire masih ada misalkan fatwa asap gitu atau sedikit inklusi gitu. Cuman kalau memang yang penting mah nggak terlalu parah-parah banget juga kali gitu kan, dan memang masih enak dilihatnya ya, nggak ada masalah juga. Sesuai dengan keinginan teman-teman aja, kalau minat dan cocok dengan si batu ini langsung aja hubungi saya. Ini harganya 35 juta, udah ring silver Miko setting, udah ada memonya juga, jadi teman-teman bisa siap pakai juga. Dan yang jelas ini pasti free ongkir ya. Jadi kalau teman-teman mungkin takut sama ongkos kirimnya mahal, ini free ongkos kirim, dan kalau ke luar negeri pun ongkos kirimnya gratis ya. Pembayaran juga masalah pembayaran gampang kok, langsung ditransfer aja ke rekening saya, atau mungkin bisa lewat Tokopedia, Shopee atau yang lain-lain juga nggak ada masalah gitu ya kan. Cuman biasanya kena fee juga kalau lewat marketplace gitu. Jadi kalau teman-teman mau bisa langsung transfer aja ya. Nah, kali ini ada batunya yang satu lagi ya, yang kedua. Ini sengaja saya nomerin karena bekas waktu itu juga live streaming, supaya saya nggak keliru gitu. Gimana supaya nanti ada, kalau ada yang nanya lagi saya tahu gitu yang mana batunya. Nah, ini si batu kelihatannya bagus banget nih ya. Saya suka banget sama si batu ini karena dari material dalamnya si batu. Mungkin teman-teman ada yang berkata, oh ini kok ada airnya gitu, star sapphire. Sebenarnya sih kalau di star sapphire itu bukan air ya. Kalau di aki kan tuh yang kelihatan kayak kocak-kocelak gitu tuh, itu air. Tapi kalau untuk di star sapphire itu bukan air ya, namanya luster gitu. Nah, ini spesifikasinya si batu, ini natural star sapphire. Warnanya blue 6,66 karat dengan dimensinya 10,13 x 9,34 x 838 mm. Bentuknya tuh cabochon oval ya. Yang jelas no treatment, no indication of thermal treatment. Origin dari Sri Lanka. Nah, si batunya sendiri ini
namanya natural star sapphire, berat batunya ya 6,66 karat. Nah, menurut saya pribadi ini si batu kualitasnya udah bagus banget ya. Karena saya suka si batu ini karena di material dalamnya ini kelihatan bagus banget materialnya. Jadi ya kelihatan pokoknya enak lah dilihatnya si batu ini. Untuk lasternya pun ini batunya bagus banget. Cuman namanya batunya udah kristal, kadang-kadang emang kekurangannya di starnya yang mungkin gak terlalu tajam. Karena yang tadi sebelumnya saya tampilin tuh kan starnya agak tajaman gitu ya kan, lebih mayung. Tapi kalau ini starnya kelihatan, cuman gak terlalu jelas banget seperti yang urutan yang pertama tadi tuh yang pernah saya kasih tahu juga sebelumnya gitu. Cuman sukanya di batu ini karena material dalamnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat saya pakai di jari saya seperti ini. Walaupun starnya masih nggak terlalu tajam banget seperti yang sebelumnya, tapi tetap ya kelihatan bagus aja karena material dalamnya ini yang bagus banget dan dia berluster gitu. Jadi bikin kelihatan si batunya bagus. Nah, ini teman-teman bisa lihat seperti ini. Karena memang ini ringnya belum dikrom lagi, jadi ya kelihatan agak kusam ya. Malumin aja gitu ya kan. Nanti kalau teman-teman minat nanti bisa saya krom lagi gitu. Nah, ini saya zoom si batu. Teman-teman bisa lihat sendiri masih ada sedikit inklusi ya kan di tengah-tengahnya si batu ini. Cuman sih menurut saya pribadi ini gak jadi masalah karena batu star sapphire no heat no treatment dari alamnya aslinya kayak gini udah bagus banget, emang ciptaan Allah gitu ya kayak gini. Jadi masih bagus aja dan wajar aja ya untuk sekelas si star sapphire gini. Ya, pokoknya teman-teman nih, kalau minat si batu ini, langsung aja hubungi saya. Untuk harganya sendiri, ini harganya, si batu harganya 30 juta. Ini teman-teman bisa lihat, saya pakai di jari manis saya seperti ini. Tetap ya, kelihatan si batu ini bagus. Walaupun ringnya mungkin kelihatan kusam, tapi tetap ya, kelihatan si batunya ini kelihatannya bagus banget gitu. Material dalamnya itu bagus. Walaupun warnanya hanya blue gitu, bukan royal blue, tapi dari si materialnya ini yang kelihatan tuh si batunya bagus, lebih kristal ya. Kalau kata orang sih, kalau bahasanya akik, itu airnya main banget gitu, koclak gitu. Ya kayak gini, seperti inilah gitu si batu yang kelihatannya bagus, starnya bagus, lasernya bagus. Ya masih kelihatan enak lah dilihat, walaupun mungkin starnya pun gak terlalu tajam banget. Yang penting masih ada starnya gitu kan. Walaupun teman-teman nih dipakai di luar ruangan gitu, tetap masih kelihatan si batu akan kelihatan bagus banget gitu ya. Jadi teman-teman nih tinggal pilih aja nih, mau yang pertama tadi atau batu yang ini. Pokoknya untuk kualitas si batu ini saya jujur ya suka banget nih sama si material dalamnya si batu ini. Kalau untuk di star sapphire untuk kualitas kayak gini, yang nyari tuh material dalamnya yang bener-bener bagus kayak gini tuh sekarang udah susah banget ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini seperti ini. Jadi teman-teman nih tinggal pilih aja mana yang teman-teman suka, mana yang teman-teman mau, yang urutan pertama atau kedua tadi, yang 10 karat ya kan, atau yang 6,66 karat. Yang satu tuh starnya bagus, sedangkan yang kedua itu starnya agak kurang, tapi material dalamnya juga bagus. Ada sedikit inklusi aja di dalam batunya, masih tergolong tuh masih bagus aja. Jadi teman-teman nih, buat apa lagi tunggu-tunggu nih, langsung aja hubungi saya buat memiliki si batu ini, buat meminang si batu ini. Jangan khawatir ya, untuk ongkos kirim pun gratis ya kan gitu. Jadi teman-teman langsung aja hubungi saya. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like, di share sebanyak-banyaknya dan komen ya. Jangan lupa ya, yang belum subscribe tolong di subscribe. Jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya supaya kalau ada informasi terbaru nggak akan tinggalan lagi. Nah, silakan pilih ya. Mungkin di antara Blue Sapphire Star yang kali ini yang ada di sini nih, yang mungkin teman-teman tertarik atau minat, langsung di capture atau screenshot aja. Dan saya nanti akan kasih tahu detailnya si batu itu ya, berapa keratnya, spesifikasinya, serti atau memonya juga, dan berikut harganya gitu. Kalau minat batu-batu yang saya tampilin kali ini,
Langsung aja hubungi saya ya kalau suka dengan video saya ini. Jangan lupa untuk di like, di share sebanyak-banyaknya dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.